Tim Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan Lahan Kabupaten Bandung yang terdiri dari BPBD Kabupaten Bandung, Perhutani, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan Polres Bandung melakukan rapat terkait kondisi wilayah yang terbakar di Kabupaten Bandung. Ada dua wilayah yang terbakar yang di kawasan Gunung Patuha atau objek wisata Kawah Putih Ciwidey dan Gunung Malabar Arjasari. Untuk kebakaran di kawasan objek wisata Ciwidei, tim Satgas menyatakan api sudah bisa dikendalikan atau sudah padam sejak Jumat kemarin. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Ahmad Johara, dengan padamnya api di kawasan Gunung Patuha, objek wisata Kawah Putih sudah bisa kembali dibuka, namun tetap dalam pengawasan serta meminta pihak pengelola untuk memberikan himbauan agar pengunjung tidak menyalakan api di kawasan objek wisata. Kebakaran yang terjadi di Kawah Putih maupun di Gunung Malabar. Dan untuk Kawah Putih sendiri setelah kita berupaya melakukan pemadaman sejak hari Kamis sudah hari ketiga sekarang ya dan baru bisa optimal di Kawah Putih itu hari Jumat uh, setelah 11 kali booming ya uh, drop air ke Kawah Putih dari sungai dari situ Patengang dengan padamnya api di kawasan Gunung Patuha di wilayah objek wisata Kawah Putih kini tim berfokus pada pemadaman api di Gunung Malabar Arjasari. Selain menggunakan alat manual pemadam, juga menggunakan bantuan helikopter waterbombing milik BNPB. Rezitia Prasaja, Bandung TV.